Itu kalau secara desain grafis itu memang karena yang pertama adalah mungkin tidak memiliki sekolah seni gitu. Terus yang kedua, industri kreatif kita itu memang karena euforia dan ingin melihat kota-kota lain itu sudah ada, dan mereka tuh bingung apa, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Sehingga mungkin saya hanya dari saya pribadi, yang apa yang saya lihat misalnya kalau dari kota-kota lain, kita bisa tertinggal dari 5 sampai 10 tahun. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah 5 atau 10 tahun yang lalu yang terjadi, misalnya kayak di Bandung misalnya. Atau kalau dalam konteks kaos lokal itu mungkin hanya 5 tahunan. Sehingga apa yang terjadi ini sebenarnya adalah bentuk dari rentetan yang sudah ada gitu. Rentetan bahwa ini kurang, itu kurang, jadi ya akhirnya sekarang kita mulai bisa merasakan bahwa sudah mulai bergeliat lagi gitu.